Kita nak buat sup ayam bismillahirrahmanirrahim. Tumiskan semua ni dengan akar daun ketumbar, dengan halia, bawang putih. Tumiskan. Tunggu garing baru masukkan ayam, okey. Sudah garing, boleh masukkan ayam bismillahirrahmanirrahim. Kita tak nak cerita lah benda semalam, dek. Tak nak cerita benda semalam, benda masa silam, kan? Sebab kita takut banyak benda yang terkeluar. Pecah lubang, mampus. Bergaduh, 2 tahun. Baik, 2 hari setengah. Okay, tutupkan ni. Sampai dah dia betul-betul empuk. Ya, sekarang kita nak buat cili dia. Persia perlu ku bawa cintaku. Tak ada buka pula. Biar lukamu masih terasa. Sesaat engkau tidak ku tahu. Bulan seakan biru. Maafkanlah saya segala kesilapanku. Orang kalau dah buat salah minta maaf barulah settle. Jangan kau buat tak tahu, buat bodoh. Kalau buat salah minta maaf. Itu pun nak kena ajar, bangang nak mampus. Aduh, cili apa sup ayam hari ni nak mampus, sedap gila weh. Kita goreng tahu. Tak tahu nak cakap sedap dia bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Terima kasih ya Allah, kau bagi aku nikmat. Nikmat rasa, nikmat sedap. Walaupun benda ni simple je, ya Allah. Tapi memang sedap gila. Yelah, nak sambung lah ni. Korang ni pun tak sabar-sabar. Cepatlah kat KM. Yelah yang tadi aku cakap tu kan. Okay, macam mana, kena apa puncanya satu-satu hubungan tu jadi hamba? Apa punca dia? Punca dia adalah benda yang lama yang kita marah, kita tak selesaikan dengan partner kita. Dia yang buat lagi bangsatnya, dia buat tak tahu. Padahal kita dah update ni story, berderet ni, marah, maki, yang mangsa pula tak bodoh dan tak babi. Dia tahu benda tu untuk dia kan. Tapi dia buat tak tahu je. So benda tu sebenarnya bila jadi salah satu pertelingkahan tu, sebenarnya berpunca daripada partner kau. Sebab partner kau yang babi. Sebab dia buat tak tahu. Dia tak nak settle benda tu. Dia tak nak ulas balik. Dia tak nak baik lah. Faham tak? Lepas tu dia buat tak tahu pula. Bodoh lah kau ni. Dalam satu-satu hubungan, kalau kita nak buat bodoh tu boleh. Tapi bukan buat bodoh selamanya. Sebab bila kita merajuk, tapi kita pujuk balik hati kita, itu bahaya. Sebab bila kita dah pulih, apa yang kita merajukkan tu, itu bahaya untuk pasangan kau sebenarnya. Sebab bila kita boleh pujuk diri kita sendiri, sebab benda tu memang berat, bila kita dapat pulihkan hati kita, jiwa kita, otak kita, semua jadi okey, tak terkejut pun kalau kita boleh cari orang lain, ataupun kita boleh buat tak tahu dengan partner kita. Sebab
bila benda kecil kita gaduh, kau tak nak solvekan problem tu. Kau biarkan benda tu bertakuk dan bertahan bertahun, kau akan menyesal dengan benda tu. Okay, tak kira lah untuk partner aku ke, untuk partner kau ke, kan?